Assalamualaikum everybody, welcome to vlog aku yang seterusnya. Aku sekarang ada kat studio Garina sekarang ni. Aku sampai awal sikit pasal aku nak record vlog ni. Pasal birthday jadi pada minggu lepas. Satu hari, hari Sabtu, hari aku kena shortcast. Dan hari tu banyak sangat benda terjadi dalam hidup aku. So aku stress sangat dan aku rasa macam semua benda memang tak jalan dengan apa yang aku nak. Aku cerita sikit lah apa yang jadi. So minggu lepas kereta aku lagi sekali ada problem. So kereta aku rosak. Sebelum ni aku ada post kat Facebook yang kereta aku ada satu item tu rosak. Dan aku pergi kedai, dia repair, still ada lain benda rosak. So hilang RM500 dan sekarang ni aku rasa kena ada RM400 untuk repair. So aku tak tahu, aku rasa macam stress sangat. Aku balik rumah, aku dapat news yang awak aku pun dapat results. Dia pun ada banyak sangat masalah. Dan aku satu hari tu aku rasa depressed sangat. Aku rasa macam aku tak tahu nak buat apa. Aku rasa macam aku tak nak puasa pasal semua benda jadi dalam satu masa yang apa tu buatkan aku tertekan. Tapi satu benda yang aku rasa best dia pasal puasa ni dan best dia pasal kita sebagai orang Islam ni, kita pergi solat je hilang, boleh katakan 20% daripada stres tu terus hilang terus. Dan aku dapat balik lah buat malam tu, aku shortcast dengan tenang dan aku boleh lupakan apa je masalah yang ada untuk seketika. Tapi benda aku nak cerita sekarang, bukan nak cerita pasal masalah aku, tapi aku nak cerita pasal orang yang ambil alasan aku ada masalah, so aku nak penting puasa. Itu yang aku rasa macam sedih sikit, pasal aku rasa macam you can do better. Masalah apa yang kau ada dalam hidup, masalah family ke, masalah kewangan ke, ataupun masalah yang paling simple, masalah kesihatan. Itu bukan satu alasan untuk kau nak punting puasa untuk, ataupun itu alasan untuk kau buat benda jahat. Isap dadah ke, mencuri ke, aku stres, aku kena curi something. Aku terlalu stres sekarang ni. Itu bukan alasan yang positif. Itu bukan satu alasan yang munasabah untuk korang guna. So yang ni pun aku nak cerita pun bukan untuk korang, untuk diri aku sendiri juga. Pasal aku rasa macam sebelum ni aku akan, kalau ada masalah macam ni, aku rasa aku akan punting puasa. Aku rasa macam aku nak isap rokok balik. Aku dah berhenti. Aku dah tak isap rokok dah sekarang ni. Aku dah tak vape, tak isap rokok semua dah tak. Pasal aku rasa macam buat benda tu memang dia kasi kita rasa tenang. Tapi untuk seketika sahaja. Beza antara dia kalau kita pergi solat je, ambil ismayang dan kita isap rokok. Dua-dua benda tu benda yang boleh katakan nak sama orang buat untuk tenaga diri. Tapi aku rasa macam satu tu lagi bagus daripada yang lagi satu. Ya, aku rasa tu je lah vlog aku kalau buat kali ni. Memang satu tips yang aku rasa orang tua selalu cakap. Tapi kita sebagai budak-budak kita macam apa kau tahu? Kau tak tahu masalah aku. Tapi aku rasa macam please tengok balik diri sendiri. Please tengok balik apa kau rasa kau boleh buat dalam situasi yang kau ada. Tak kisahlah masalah kau berapa besar ke berapa kecil. Pasal kalau untuk orang biasa macam, oh tak ada duit, tak apalah aku boleh survive. Tapi kalau untuk aku macam, kalau aku tak ada duit, aku rasa macam ini masalah yang besar. Pasal aku tak ada orang lain untuk aku tanggungkan semua benda untuk diri sendiri je. So hopefully korang dapat something. Hopefully korang boleh gunakan tips ni untuk diri sendiri. Ataupun kau beritahu member-member kau yang kau sayang, kau risau ke. Ya, itu sajalah. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.